Gambut tropis itu berada di rawa dan berasal dari tumbuhan berkayu. Bila gambut ini bercampur dengan mineral, itu bagus untuk kegiatan pertanian. Tetapi kalau dia sangat tebal, maka dia lebih kepada fungsi perlindungan lingkungan, karena dia mengandung air yang sangat banyak. Di UGM, ahli gambut itu ada di Fakultas Pertanian, dan bersama dengan Rektor, berhasil kita menghadap Presiden, karena Presiden itu khawatir kebakaran gambut akan berlanjut terus-menerus. Sehingga dibentuklah Badan Restorasi Gambut, dan saya selaku Ketua Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut.